Innalillahi, kabar duka dari Vincent Rompis, sederet sahabat artis melayat ke rumah duka. Sebelum melanjutkan ke pembahasan videonya, alangkah mulianya jika sejenak luangkan jari Anda untuk merekam tombol subscribe dan klik tombol loncengnya. Jika sudah, mari kita lanjut. Hidup manusia adalah sebuah misteri. Sama halnya dengan kematian, hal tersebut merupakan suatu hal yang pasti akan terjadi dan tak bisa dihindari ataupun dipinta. Namun, kapan dan seperti apa kita meninggalkan dunia ini sudah menjadi rahasia Sang Pencipta. Karena apabila Tuhan telah berkehendak, semua makhluk ciptaannya akan kembali kepadanya. Namun, sebelum lanjut, alangkah mulianya jika sejenak kita mendoakan. Semoga semua amal ibadah beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diampuni segala dosanya, dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberi keikhlasan serta ketabahan. Amin ya Robbal Alamin. Sebelumnya, artikel ini admin kutip dari pikiranrakyat.com. Kabar duka dari presenter kondang tanah air Vincent Rompis, tangis keluarga tak terbendung saat jenazah lelaki tercintanya tiba di rumah duka. Terlihat para pelayat terus memadati rumah duka, terekam saudara dan sahabat artis juga terlihat mendatangi rumah duka, salah satunya ialah Desta Mahendra. Tak hanya itu saja, Desta juga terlihat ikut mengantarkan mendiang ke tempat peristirahatan terakhirnya. Desta juga mengunggah sebuah video saat ia menuju ke pemakaman. Suami Natasha Rizky itu juga menuliskan ucapan belasungkawa pada akun Instagram pribadinya. Selamat jalan Om Edgen Rompis, ajak karaoke papaku di sana ya Om, ujar Desta Mahendra. Mendiang ialah Gen Rompis, ayah dari Vincent Rompis. Kabar meninggalnya ayah Vincent juga dibagikan langsung oleh sang kakak di akun Instagramnya. Telah berpulang ke rumah bapak, Dedi, opa kami tercinta. Jagen Rompis pada hari Sabtu tanggal 24 Juli tahun 2021 jam 1.30 waktu Indonesia Barat. Gen Rompis selamat jalan ke rumah bapak yang kudus, ujarnya. Kabar duka itu pun langsung dibanjiri ucapan belasungkawa dari warganet. Namun belum diketahui apa penyebab meninggalnya ayah dari sang presenter tersebut. Perlu diketahui, Jagen Rompis, ayah dari Vincent Rompis, meninggal dunia pada tanggal 24 Juli tahun 2021 lalu, dan video ini hanya untuk mengenang beliau. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Sekian informasi yang bisa kami sampaikan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai bertemu di video selanjutnya.